Lapangan basket Gorangga Jaya Noraga Tuban dipenuhi kehangatan dan kebersamaan pada Minggu 7 April. Pagi ini, ratusan orang dari kalangan anak yatim piatu dan duafa berkumpul untuk mengikuti acara santunan yang diselenggarakan oleh keluarga besar Senam Lansia dan Aerobik Gres Tuban. Ketua Gres Tuban Retno Windrani menjelaskan bahwa setiap Ramadan, komunitas senam ini berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Bahkan tidak hanya di bulan suci itu, namun juga saat memperingati hari jadi komunitas. Dana untuk santunan tersebut didapat dari sumbangan anggota dan donatur yang mengisi kaleng. Dari dana yang terkumpul, komunitas Senam Gres mampu menyantuni 240 anak yatim piatu dan duafa pada Ramadan ini. Retno menegaskan bahwa misi komunitas ini adalah memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan Ramadan, tapi dalam satu tahun kita melaksanakan berbagi kepada para duafa dan anak yatim di bulan Ramadan dan di bulan ulang tahun Gres. Biasanya digunakan. Dengan dana yang kami dapatkan, itu kalau kita senam, itu ada kaleng. Kaleng yang diisi oleh para pesenam, itu kita sisihkan, kita gunakan untuk santunan ini. Juga dari para pejalan kaki, kalau kita kan senamnya ada di GOR, jadi banyak senam pejalan kaki yang mengikuti senam juga menjadi donatur. Juga donatur-donatur yang simpati kepada Gres biasanya memberikan, kalau kita mengadakan santunan biasanya langsung mengirim. Pembina Komunitas Senam Gres Tuban, Miyadi, mengapresiasi inisiatif anggota yang tetap peduli terhadap sesama, meskipun mereka sendiri mayoritas sudah lanjut usia. Dia menyampaikan penghargaannya atas kegiatan yang bermanfaat bagi fakir dan miskin serta yatim piatu. Dengan uluran tangan bersama ini, mampu berbagi kebahagiaan di bulan penuh berkah ini. Ketua DPRD Tuban itu juga berdoa agar kegiatan semacam ini terus berjalan dan menjadi bagian dari perjalanan hidup para anggota komunitas ini hingga akhir hayat mereka. Semangat kebersamaan dan peduli sesama yang ditunjukkan oleh komunitas Senam Gres Tuban diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk lebih peduli dan berbagi kebahagiaan. Ia berharap semua orang menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk semua. Saya selaku pembina mewakili pemerintah yang ada di Kabupaten Tuban sekaligus sebagai warga memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada Bapak dan Ibu pengurus Gres yang saat ini telah melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi syukur awal masakin, bagi anak yatim dan yatim piatu, karena beliau-beliaunya mereka-mereka anak-anak ini butuh perhatian kita semua, butuh uluran tangan kita semua. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah Kabupaten Tuban memberikan apresiasi kepada Senam Gres dan mudah-mudahan agenda ini tetap berjalan sampai dengan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.